Emang benar kalau kita nggak pakai sunscreen bisa bikin kanker kulit? Sunscreen sangat penting untuk melindungi kulit kita dari UV, dari sinar matahari. Nah, makanya kita sarankan kepada kalian untuk menggunakan sunscreen ini secara rutin dan di-apply per 3 jam. Kenapa? Karena selain melindungi kulit kita dari sinar UV, sunscreen ini juga membantu kulit kita untuk beregenerasi dengan baik. Nah, efek samping dari tidak menggunakan sunscreen itu tentunya akan terjadi hiperpigmentasi, kerusakan skin barrier, dan juga akan terjadi keluhan kulit yang lainnya. Dalam jangka yang panjang, jika tidak menggunakan sunscreen, bisa mengakibatkan resiko untuk terjadinya kanker kulit, meskipun kejadian ini masih sangat jarang terjadi. Nah, kondisi kulit kita ini sangat bergantung sekali dengan perubahan usia dan juga perubahan dari pola hidup. Nah, makanya kenapa nih zaman dulu kalau nggak ada skincare pun kulit kita tetap baik-baik saja, karena ingat, pola hidup zaman dulu itu lebih simpel, lebih sederhana, dan tentunya godaan-godaan untuk fast food, junk food, ataupun aktivitas yang banyak membuat kulit kita rusak itu sangat minimal. Jadi kalau saat ini banyak sekali keluhan, itu belum tentu karena kesalahan dari produk skincare, tapi bisa juga diakibatkan karena perubahan pola hidup kalian. Konsultasikan setiap masalah kulit kamu dengan dokter ahli. Yuk, reservasi sekarang!